Bener, apa kabar? Selamat siang, dan kali ini aku lagi ada di Gang Kranggan Dalam, sekitar daerah Kauman, Semarang, kota Semarang. Aku nggak tahu kecamatannya, kayaknya Semarang Utara ya. Aku nggak tahu. Nah, kita lagi di Kampung Kulit Lumpia. Di sini banyak yang jual, bikin dan jual kulit lumpia ini. Kulit lumpia. Ibu-ibunya, aku udah pesen kulit lumpia di langgananku, ada Mbak Tati udah pesen. Nah, di sini tuh orang-orang bikin kulit lumpia. Ini masih ada bangunan-bangunan lama. Ini gangnya kecil, cuma bisa masuk motor, nggak bisa masuk mobil. Aku jalan kaki. Ini masih ada kamar mandi kolektif punya warga, ini kamar mandi bersama. Ini juga ibu-ibunya lagi bikin. Ini lagi bikin kulit lumpia. Mbak Tanti, ini ada di Mbak Tanti. Aku mau ambil pesanan. Amit, Pak. Mbak Tanti ini lagi pergi nopo, Pak? Mbak Tanti ini lagi apa? Belakang. Oh, nggih, Bu. Ini langgananku Mbak Tanti yang bikin lumpia. Pak, kalau yang kecil niku pinten, Pak, per lembare, Pak? Yang tanggung. Oh, yang tanggung berapa? Yang tanggung 45. 450. Yang kecil enggak ada ya? Enggak ada. Salah berarti. Sorry ya, salah. Adanya yang tanggung. Ini diameternya pinten sini ku. Gitu. Mas, diameternya enggak tahu. Gila. 20 ya, 20 sentinan ya. 20 lebih ya. Oh, 20 lebih, 20 hampir 25 itu. Ya, kayaknya saya 25. 20 lebih, 20-an lebih. Oh, lagi nunggu pesanan. Halo, Mbak, santai, Mbak. Aku lagi bikin video. Ini tepungnya kental. Wah, ini kan misalnya gagal di sini. 450, kalau yang gede 600. 600 nggih. Kalau yang gede itu berapa, Mbak Tanti? 60. 600. Yang bikinnya gitu. Cucut enggak pakai. Itu enggak pakai minyak nggih, Pak? Pakai. Oh, pakai. Tetap pakai nggih. Iya. Walaupun sedikit pakai. Oh, pakai. Itu wajannya kok kayaknya berat, wajan baja berarti. Baja. Oh. Yang bikinnya gitu. Oh, langsung tanggung sama besar, yang kecil enggak ada ya, yang kecil. Enggak buat, tapi ada nggih, Pak, berarti. Ada yang bikin yang kecil gitu. Yang kecil enggak ada di sini. Oh, enggak ada. Tanggung sama kecil. Di sini bikin kulit lumpia. Aku kemarin jalan-jalan ke sana, ada yang bikin rebung gitu ya, Pak ya. Bikin rebung. Apa motong-motongin rebung, nggih. Nggih. Sama ngerebus rebung. Itu pesenan buat yang oleh-oleh itu berarti nggih, Pak? Nggih. Oh, bikin kulitnya di sini, anunya di. Sudah dari tahun kapan, Pak? Mbak Tanti bikin ini dari orang tua dulu. Kita koni kok malah guyu. Mbak Tanti bikin kulit lumpia dari kapan, Mbak Tanti? Kapan barusan, Mbak? Oh, baru 7 tahunan. Dari tadi pagi, Mbak. Dari tadi pagi kan. Kemarin. Sehari 1 ember apa 2 ember apa 3 ember, Pak? Tergantung pesanan, Mbak. Oh, tergantung pesanan. Yang 2 ember kadang. Ada bisa lebih. Seember itu berarti tepung berapa kilo? Ember 14 kilo. 1 ember 14 kilo tuh. Ini butuh skill, kalau aku yang bikin kelet kabeh sak tangan. Ya udah. Gak jadi deh. Nambahi perkoro nek aku sing gawe. Nambahi perkoro, Pak, emang. Enggak udah enggak jadi marah-marah. Nunggu abahan, wes tak sah. Buat apa? Lumpia bunker nih kalau, Pak. Oh.
Itu biasanya. Mau disimpan freezer, Mbak Jenengan? Disimpan freezer, makan. Tapi sudah dalam bentuk itu apa masih kulit aja? Masih dibungkus. Soalnya nek pernah ler gitu tuh, Mbak, garing. Heeh. Di freezer pun harus sama plastiknya tuh? Iya, sama korannya. Yang dibuat terigu apa singkong, kadang kok ada solornya, makasih. Aku gak ngerti, Pak, tanya Pak, yang dibuat terigu apa singkong, kok singkong, pati maksudnya terigu emumtazi terigu, Pak, ini bikinnya dari terigu. Yo guys. Pak, lengannya jadi metekol enggak, Pak, bikin ini tiap hari, Pak? Ya. Metekol. Cakra itu berarti yang protein tinggi nggih? Terigu protein tinggi. Cakra. Cakra ini kurang paham sih. Biasanya kan kali ini. Oh, karena kemarin habis perang Rusia. Itu harganya tambah mahal. Oh, ngefek ya, Mbak, ya? Kan ini berapa habis perang dari, naik? Dari ekspor sana, Mbak. Iya. Naik enggak, Mbak, habis perang? Naik semua harga tepung. Sebelum perang Ukraina Rusia berapa, Mbak, selembar? Sebelum perang itu kalau harga kulitnya enggak naik, enggak bisa naik, Mbak. Cuma kalau harga itunya naik, harga tepungnya dari sana juga naik. Dari 1.67 jadi sekarang 1.275 tuh. Dari 1.75 ngawur. Tuh 1.75, Mbak, direvisi. 1.67 sih pertamane perang muda tadi. Mundake siti sampai 2.75. Nggak naiknya 100.000, mati perlahan, tapi pasti naiknya 100.000, Mbak. Satu bulan kadang naik 3 kali, 4. Oh, berarti tiap belanja naik, tiap belanja naik, ya elah. Saya merasakan. Kok bisa melur gitu ya, Bun, resepnya apapun? Aku nggak tahu resepnya. Bu Nur Cahaya. Asam. Tapi saranku daripada bikin ya, mending beli, sumpah. Amit, Mbak, makasih. Beneran nggak bikin perkara udah, sumpah. Aku tuh pernah coba bikin apa kayak apa risol gitu ya. Kalau risol kan pakainya kulitnya yang lemes itu kan? Nggih, yang ada telurnya itu, Mbak. Lembut, yang lembut gitu. Itu aku emosi, akhirnya tak jadiin pancake swiss. Tahu cara cerunya orang situ tak gulung. Enggak, makanan emosi enggak jadi. Ya iya, tapi kan saya ternyata enggak sabaran ya di dapur itu. Wis mending kuku. Tapi saranku mending beli aja. Ini udah, ini aku udah beli 400 lembar tuh. Lagi ngitungin, Mbak Tanti, ya, Mbak Tanti. Aku sisan kerju, sisan blonjo, sisan ngapi. Ngomong. Matur suwun nggih, Mbak Tanti, matur suwun, Mas Parang Rin. Nuwun sewu. Oke, ini masih di Kampung Lumpia. Itu ada yang bikin kulit lumpia juga. Kayaknya sih udah bikin di sini. Nah, nanti kita lihat yang. Oh, ini ibunya juga bikin kulit lumpia. Nuhun sewu, Bu. Nih. Jadi jalan. Nih, ngomong-ngomong ini tuh ya, lumayan berat loh kayaknya. Pak, ini 100 lembar itu kayaknya 2 kilo ada deh ini. Aku bawa satu tangan. Ada yang bikinin.
Ini ibunya juga bikin kulit lumpia di sini. Banyak yang bikin kulit lumpia. Ya tadi. Halo, beginners nih. Aku habis beli ini 400 lembar kulit lumpia yang paket kejualan. Nah, kok bisa melur gitu ya bun? Resepnya apa bun Nur Cahya Hasanah? Aku sih nggak paham resepnya apa, tapi ini tuh apa namanya, dari tepung terigu tadi. Itu kalau kental kayaknya ada tambahan tepung beras deh, tapi aku nggak tahu ya, aku sok tahu aja sih. Nah, jadi kalau itu lebih gampang kalau tekstur tepung bahannya itu kental gitu daripada yang encer disiram-siram karena akan lama. Kalau tadi kan teman-teman lihat cuma di sud gitu. Kayak dibelai aja gitu. Enggak yang dicetak. Nah, aku udah sampai. Nah, ini jalan keluarnya nanti tembusnya ke Quest Hotel. Hotel Quest Semarang. Oke. Oke, aku tutup dulu live-nya kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Saya Amanda Rizkyana melaporkan langsung dari Kampung Lumpia, Kota Semarang. Dadah.